Halo guys, jadi balik lagi guys di Jespet Zone guys. Jadi hari ini aku tuh mau milih nih anakan parkir Australinya ke kandang yang udah aku cuci kemarin guys tuh. Mau masukin anaknya ke sini, terus mau ngasih makan juga, sekalian mau harvest yang saudara dia. Maaf ya kalau agak berisik nih, aku mau ngasih makan mango dulu guys. Ya, mango udah selesai makan. Sekarang kita kasih makan si parkir Australia nih guys. Ntar mango aku taruh bahu dulu. Nah ini dia nih guys, kalau kalian mau lihat nih. Maaf ya aku pakai kaki makannya. Nah, kelihatan enggak? Ini dia guys, itu yang berisik dari tadi itu. Ini dia. Ini adalah white face pearl motifnya tuh. Kita mau kasih makan, tapi agak tajam sih ini guys. Bentar. Tuh, kalau dikasih makan baru diem guys. Nah, maaf ini agak berantakan. Kita kasih aja banyak-banyak, guys. Kita kasih cukup 10 mili aja sampai 11 mili. Itu dia nampaknya nggak jelas. Tadi ini mulai dari 14 mili ya, guys ya. Kita stop nanti di 4 mili terakhir. Ini harusnya bisa sambil dilatih, guys. Aku belum sempat ngelatihnya lagi nih. Biar dia makan dulu, kasihan lapar. Tuh, lucu kan guys, dia makannya kayak gini guys, pelan-pelan. Kalau udah potong gitu ntar tinggal kita bersihin aja ya. Ini cukup 14 mili ke 4 mili, nah, sisa 4 mili ya guys ya. Nanti sisanya buat palak nih guys. Nah, super. Oke, ini sekarang aku masukin ya guys ya. Pelan-pelan nih masukin ini. Nah, kita kasih ke tangkringan. Pelan-pelan. Ayo. Pindah. Nah. Kita pindah guys. Nah, sementara dia akan di sini dulu nih guys. Nah, ini sengaja nih dikasih apa ya sebutannya ya? Kayak ram buat ayam gitu guys. Aduh si mango, soalnya biar dia bisa napak nih guys, karena kan ini rongganya lumayan ya buat kakinya ya, jadi dikasih yang hijau-hijau ini tuh biar dia bisa napak. Biarin dulu aja deh di sini. Dia emang berisik gini kalau anak burung guys, soalnya kan dia punya tembolok ya, kalau burung tuh ya dia belum sampai ke pencernaan ya guys. Nah biarin dulu aja, nanti si beseknya ini mau aku bersihin dulu guys, buat kita harvest anakan yang satu lagi guys. Ini mau aku bersihin dulu bentar ya. Nah ini udah aku siapin serbuknya, udah aku ganti baru guys. Ini maaf ini agak berisik nih, si anakan ini tuh belum kenyang dia karena belum sampai makanannya. Nah ini kan ada sisa nih. Nah kalau kita habisin semua ke dia, temboloknya tuh takut gak muat guys. Ini mango mau sih, cuma mango udah kenyang harusnya. Ini kita kasih falak aja sisanya guys, biar kita lihat perkembangan palak. Palak sini, palak turun, mana palak, palak, palak sini, palak, palak, palak turun, bukan kamu Joy, palak sini terbang, palak, palak, palak. Ya palaknya nggak mau perform guys kalau di videoin. Nah aku rencananya juga mau sekalian nih guys, ini kan ada yang buntutnya tuh agak itu agak nggak tumbuh-tumbuh ya, ini mau aku pisah dulu takutnya dia kena bully guys. Aku
aku udah siapin sih kandangnya buat aku pisah, guys. Udah aku siapin kandangnya buat dipisah. Kita pisah dulu deh ya. Ini kamu masuk dulu. Ah, dia kabur, guys. Sayang, guys. Ya, saya ya. Ini gue pindah sini. Nah, ini mau kita tutup, guys. Sudah. Itu mau dipisah, mau di treatment, guys. Ya, ini udah bisa ya. Semoga dia cepat full, guys, bulu-bulunya. Palak malu-malu nih, tumben, guys. Palak. Palak tuh ben malu-malu, guys, biasanya langsung keluar dia. Tuh kan. Lihat nih palak. Eh, nyanyi palak. Palak bisa nyanyi, guys. Mau denger gak? Ayo palak nyanyi. Kabur dia. Eh, nyanyi. Sini. Sudah. Kalau udah gede gini tuh dia kadang suka nggak mau disuapin, guys. Cuman nih pala kebetulan mau nih. Cuman gitu dia uring-uringan, guys. Nah, habis ini palak makan, kita harvestnya di atas ini, guys. Nah, nanti yang mau dengar palak nyanyi di short saja, guys, ya. Kita harvestnya di atas nih, guys. Kita kasih makan palak dulu. Oke, guys, jadi aku sambil harvest anakannya, guys, ya. Nah, kondisi juga anakannya, guys. Nah, itu sudah umur harusnya 1 bulan 2 minggu sih. Makanya masih banyak yang dijarumnya, guys. Nah, ini udah jangan dikit-kitin. Kitnya, guys. Nah, ini dia anakannya, guys. Nah, yang tak tahu dulu, kita palak itu bukan terbang. Ini tak tutup dulu deh. Kalau bang bisa tahan. Nah, besok tugasku cuma membersihkan godok ini deh. Biar dia lanjutkan pemakaman lagi deh. Kita terbebaskan dari anak-anaknya, guys. Ya, sekarang kita review anakannya, guys. Nah, ini dia nih, guys, nih anakannya, guys. Cream Fest Albino, guys.
Jadi induknya tuh white face pearl split albino sama WF Pro juga sih, sama-sama split guys jadinya. Terbukti. Nah ini kakinya kenapa guys? Kakinya kayaknya nggak rata gitu guys. Coba kita diriin di atas kulkas ini guys. Oh rata guys, salah lihat tadi. Coba sebelah sini. Oh iya sebelah sini cacat guys kakinya. Wah, kakinya cacat ini guys. Dia pas dari kecil ketiban deh. Wah iya guys, kakinya cacat dari kecil ini guys. Ini gak tau masih bisa nyengkram gak ya. Kasian guys. Nah ini kita akan kita rawat nih sampai gede guys. Mau diloloh sendiri nih guys. Udah kita masukin besek lagi ya. Nah kalau albino dia tuh kepalanya ini suka botak ini guys di belakangnya nih ya, dia kurang bulu gitu. Ini mau dia respon lolonya masih belum dilatih ini guys. Kita cek tembloknya. Bloknya kosong guys, mungkin besok pagi nih dia mau makan nih. Mau besok dia mau respon lolo ya guys ya. Nah, ini akan jadi kesayangan ini guys. Spring test pertama, tapi kakinya sayang sih. Kayaknya pas masih kecil ini kena. Oke deh guys, sekian dulu update-nya terkait si spring test ini. Karena kan paket Australia udah kita harvest guys. Tuh. Ini masih banyak juga sih yang lain. Nah gini nih kerjanya nih, kalau misalkan lagi main sama tuh ada mango, ada falak, pas jam mereka keluar tuh wah seru banget guys, tapi kadang juga rusuh guys. Oke deh sekian dulu video guys, kalau kalian suka like videonya, kalau misalkan kalian mau request dibuat video apa komen aja ya guys ya. Subscribe juga jangan lupa guys biar semangat terus nih bikin videonya. Thank you for watching. See you. Bye-bye.